Jadi kali ini kita lagi mau staycation lagi. Staycation kita kali ini kita mau cobain satu tempat baru di Pangalengan. Ini unik banget tempatnya karena agak beda daripada yang lain. Jadi nama tempatnya itu Six Luxury Riverside. Jadi sesuai namanya ya. Jadi ada 6 kabin yang kelihatannya cukup mewah dan posisinya ada di pinggir sungai banget. Jadi suasana alamnya dapet banget. Jadi agak beda banget dari yang lain. Jadi kita udah penasaran seperti apa di sana. Yuk kita ke sana. Let's go. Oke, sekarang kita dalam perjalanan menuju ke Pangalengan. Jadi buat teman-teman yang masih belum subscribe ke Anana Mumu atau belum follow IG kita di ananamumu.id juga bisa langsung di follow ya. Dan kalau teman-teman mau follow ke IG-nya Six Luxury Riverside juga bisa, supaya nanti teman-teman dapat update-update terbaru dari kabinnya ya. Jadi untuk menuju ke Pangalengan ini kita menggunakan Google Map ya teman-teman. Jadi lokasinya itu udah cukup akurat di Google Map. Nanti teman-teman akan diarahkan keluar dari tol itu yang menuju ke arah Ciwidey atau menuju ke Soreang. Jadi nanti bisa diikutin aja Google Map-nya. Nah untuk menuju ke Pangalengan itu kan udah banyak ya. Biasanya tempat camping-camping ada di pinggir sungai. Jadi untuk yang Six Luxury Riverside ini memang agak beda ya, karena dia bentuknya kabin dan ada 6 kabin. Dan itu suasananya nyaman banget. Jadi bikin kita itu santai banget deh di pinggir sungainya. Dan ini kita lagi menuju ke arah Muara Rahongnya, menuju ke sekitaran sungainya. Dan ini begitu kita nyampe di lokasinya itu ada banyak ya di sini tempat camping, dan sudah ada banyak juga kantong-kantong parkir yang tarif parkirnya itu udah diinfokan sebelumnya oleh pengelola. Jadi kalau mobil di sini kita biaya parkirnya Rp40.000. Jadi udah ada yang jagain untuk kendaraan kita. Oke, kita udah sampai di area parkirnya. Ini di samping Six Luxury River Park. Jadi sebenarnya ini kayak satu kawasan gitu ya teman-teman. Jadi itu Six Luxury-nya ada di sebelah sana. Tapi ini area parkirnya, jadi kayak satu kawasan yang memang buat camping pinggir sungai gitu. Jadi ada yang kayak Pinus Tilu, ada Namu Hejo. Nah ini sekitar sini nih. Dan pemandangan di atasnya tuh banyak pohon-pohon pinus. Dan sungainya ada di sebelah sana. Oke, sekarang kita nurin barang dulu. Jadi ini suasana dari depan kabinnya teman-teman. Jadi ini glampingnya bagus banget ya kabinnya. Jadi di depan sungai banget. Dan suasana alamnya itu dapat banget. Keren sih. Wajib coba. Dan di depannya tuh ada yang rafting lewat. Asik banget. Nah ini pelangnya Six Luxury Cabin and Cafe. Jadi ini tempatnya baru jadi banget ya teman-teman. Jadi kita mau coba lihat ke dalam. Di sini rencananya nanti akan ada kafenya juga. Tapi kabinnya udah jadi dan ini kabinnya keren banget. Yuk coba kita lihat ke dalam. Nah ini area Six Luxury Cabin Pangalengan. Jadi dia ada pagernya teman-teman. Jadi lebih private ya. Jadi coba kita lihat ke dalam suasananya seperti apa. Welcome to Six Luxury Cabin Pangalengan. Nah ini suasana dalamnya. Jadi ini memang masih baru buka banget, jadi mungkin masih ada improvement sana sini. Tapi ini udah rapi banget ya teman-teman. Tuh, rencananya akan ada cafe juga. Jadi begitu teman-teman datang, itu bisa langsung check in di reception di sini, di area lobbynya. Ini area receptionnya. Area receptionnya juga udah kayak hotel ya teman-teman. Dan ini untuk masuk ke area kabinnya. Dan view di depan lobbynya seperti ini. Tuh, asik banget. Sekelilingnya tuh pohon pinus, jadi teman-teman akan nyaman banget di sini. Nah ini sekeliling suasananya masih dirapihin, tapi nanti kalau udah jadi itu pasti akan tambah keren lagi. Ini ada batu-batu, jadi tempat untuk duduk-duduk santai ngumpul-ngumpulnya di sini. Nah ini view dari pohon-pohon pinusnya, jadi tempatnya asik banget. Di pinggir-pinggirnya tuh ada tanaman-tanaman gitu. Jadi rencananya sih nanti di sebelah sana itu ini akan ada kafenya. Jadi bisa untuk tempat chill, itu asik banget. Dan ini pengurusnya juga ramah-ramah dan helpful ya teman-teman. Sekarang coba kita lihat ke dalamnya ya.
Sekarang kita lagi mau lihat kabinnya. Jadi kabinnya ada di bawah, jadi itu ada di pinggir sungai banget kabinnya. Dan ini kabinnya bagus ya teman-teman. Ada 6 kabin yang setiap kabinnya itu disediakan sama air hangat. Ada wifi-nya, ada listrik yang stabil. Dan desainnya juga estetik banget buat foto-foto. Dan kita mau lihat ke area bawahnya. Jadi untuk kabin nomor 1, 2, 3, 4 itu di depannya ada tambahan area di depan. Jadi biasanya dipakai buat bikin games atau activity yang lain sama teman-teman atau sama keluarga ya. Dan ini suasana di pinggir sungainya. Nah ini aliran sungainya teman-teman. Jadi pemandangan dari depan kabinnya itu ceilingnya tinggi, udaranya tuh seger banget karena dikelilingin sama pohon pinus. Dan aliran sungai ini tuh sering banget dipakai sama orang rafting. Jadi kalau teman-teman stay di sini, itu pasti akan sering banget ngelihat orang-orang rafting di depan kabinnya. Nah ini tipe kabin nomor 1 yang ada di paling kiri, di depannya ada pohon pakisnya. Dan ini memang untuk yang tipe kabin nomor 1 itu dekat sama jembatan ya teman-teman. Dan ini di depannya juga banyak area yang bisa dipakai untuk activity-activity yang lain. Ini ada payung juga nih kalau misalnya nanti ada kursi bisa buat santai-santai di sini. Nah ini aliran sungainya, biasanya kalau orang rafting itu akan lewat dan menyusuri ke ujung sana tuh, seru banget sih. Jadi siapin bawa baju ganti kalau mau ikutan rafting ya teman-teman. Nah ini contohnya nih kalau misalnya ada orang lagi rafting nih tuh. Ini yang akan kalian lihat di depan kabin nih, pasti sering banget yang lewat. Oke, sekarang kita lagi mau lihat ke kabin kita. Kabin kita kabin nomor 6 paling ujung. Jadi lebih private dan sebelah kanan ini ada tanaman-tanaman, jadinya lebih bagus lagi. Dan sekarang ini yang menuju kabin 5 dan 6. Kabin kita yang di nomor 6 yang ujung. Jadi dia bawahnya tuh enggak ada area tambahan, tapi langsung ke sungai. Jadi lebih private gitu. Dan ini dia kamarnya. Welcome. Oke, kita udah sampai di depan kabinnya. Ini di depan Six Luxury Cabin Pangalengan. Ini tempatnya asik banget. Jadi kita langsung lihat aja ya room tournya. Jadi dari depan kabinnya, ini kita pilih kabin yang nomor 6. Jadi posisinya memang paling pojok. Jadi di depannya itu dia nggak ada area tambahan. Namun kita langsung ke pinggir sungai gini. Keuntungannya sih menurutku ini nggak dilalui lalang sama orang ya, jadi lebih private lah. Nah ini di depan area decknya. Jadi ini dalam kabinnya, di depan itu disediakan bean bag untuk santai-santai. Dan ini view-nya tuh cakep banget sih teman-teman. Itu kita menghadap ke hutan pinus, suasana alamnya tuh dapet banget. Jadi ada suara-suara serangga hutan, itu kedengeran jelas banget. Dan suara air sungainya, ini juga kedengeran jelas banget. Oke, sekarang kita lihat ke dalam kamarnya ya. Nah, ini di dalam area kamarnya ada 3 tempat tidur. Di sini ada 2 tempat tidur ukuran queen, jadi bisa untuk berenam. Di sana ada colokan sama saklar. Sebelah sana juga ada colokan juga. Di sebelah sini ada colokan juga, jadi nggak perlu takut sama listrik di sini karena sediakan genset juga. Nah ini lagi ada yang lewat, yang lagi rafting. Kalian bisa ngeliat tuh, asik banget bisa sambil ngeliatin orang rafting. Dan di dalam kabinnya itu ada mezzanine juga di atas teman-teman. Itu ada satu tempat tidur lagi di atas ukuran queen, jadi bisa untuk 2 orang, jadi total bisa untuk 6 orang. Dan di sini dapat apa aja ya? Ini ada air galon, dapat 1 galon gitu. Jadi jangan takut kehausan. Ini ada colokan lagi, jadi asik banget ini, banyak colokan buat kerja di sini. Nah, nggak kerja juga sih. Jadi di sini ada anduk, tempat nyimpan barang, ada laci juga untuk nyimpan barang sudah kita pakai. Nah, nanti kita coba lihat ke atas ya. Sekarang kita lihat di area sekitar kamar mandi dulu. Nah, di sini itu ada kursi sama kaca yang estetik banget. Nah, cuma kalau untuk yang nomor 6 itu posisinya agak di pojok ya, teman-teman. Jadi pintu ini mentok. Dan sekarang kita di dalam kamar mandinya. Ini kamar mandinya modern banget ya, teman-teman. Jadi udah pakai toilet duduk, di bawahnya udah ada ubin. Ada ember juga. Ada wastafel sama kaca. Dan ini udah ada shower
sama sabun dan sampo. Ini ada air hangatnya juga ya teman-teman, karena di depan ada water heaternya. Lampunya ini kayak pake, cukup terang, pakai lampu LED. Nah sekarang kita mau coba lihat ke area mezzaninnya. Nah ini di area mezzaninnya, tangganya ini masih ada pegangannya sih, tapi untuk anak-anak, kalau bawa anak-anak ya pastikan dijaga hati-hati ya teman-teman. Nah ini di area mezzaninnya ada satu tempat tidur lagi ukuran queen, jadi bisa total untuk 6 orang. Dan view-nya tuh dari mezzaninnya seperti ini. Dan ini ceiling-nya tinggi banget teman-teman, jadi udaranya juga segar. Nah tuh kita bisa ngelihat orang lagi rafting tuh, asik banget kayak gitu. Jadi ini recommended banget sih, apalagi kalau misalnya mau barbekyuan malam-malam. Oke, jadi mungkin room tournya segini dulu ya. Sekarang kita coba keliling-keliling dulu. Nah ini suasananya kalau orang lagi rafting tuh, di depan kita langsung kelihatan banget tuh. Dan di sebelah sana itu yang ke Bukit Raung ya, kayaknya camping groundnya. Dan untuk yang nomor 6 itu di area samping ini nih, sebelah kanan untuk private barbecue-nya, areanya. Jadi asik banget ini suasananya teman-teman, kalian wajib coba. Ini aku sangat recommended banget, tempatnya asik banget sih. Ini di luar suasana sorenya, jadi banyak jajanan ya, banyak warung lah, nggak susah cari makan. Ini suasana sorenya di Six Luxury kabinnya, suasananya ceria ya teman-teman, banyak yang tawa-tawa, seru deh sini. Kalau ini yang tetangganya, ini yang Muara Rahong Hills. Suasananya juga enak nih, tenda-tenda gitu pinggir sungai. Jadi emang tetanggaan banget sama luxury cabin sebelah. Ini suasana malamnya guys. Jadi suasana malamnya di sini terang ya kamarnya. Tuh. Jadi listriknya stabil. Jadi cahayanya juga terang. Jadi kalau udah malam gini, ini ada Keanu. Ya, kalau udah di outdoor kayak gini, paling enak tuh kalau misalnya sambil sabu-sabu, steamboat, dan barbecue. Tuh, wajib banget. Sambil dengerin suara aliran sungai. Nah ini pemandangan sekelilingnya, itu yang di tenda-tenda sebelah. Jadi suasananya syahdu banget. Asik banget di sini. Oke, jadi mungkin segini dulu ya review dari kita. Sampai ketemu di review-review kita yang lainnya. Sampai jumpa. Dadah.